Halo guys, malam ini kita melaku-melaku jalan-jalan di Perak guys. Ini adalah truk-truk yang akan menyeberang. Ini arah kepalanya menuju ke arah laut. Jadi pasti ini akan menyeberang ke luar pulau ya, luar Jawa. Jadi ini truk-truk ekspedisi. Ini harus balik dari kemarin kan sempat libur 1 minggu karena hari raya Idul Fitri, kemudian ini sudah normal kembali, gudang dan pabrik sudah buka, termasuk ekspedisi juga sudah mulai aktivitas normal. Ini adalah kondisi truk, deretan truk yang parkir di Jalan Perak Barat, teman-teman. Ini adalah truk-truk yang bermuatan semua, ini 99% truknya bermuatan yang akan melakukan penyeberangan di pelabuhan, dari pelabuhan Perak ya, menuju pulau-pulau yang ada di sana, mungkin menuju Makassar, Flores, Ende, Labuan Bajo, Momere, teman-teman, dan mungkin menuju Kalimantan. Ya, saya akan coba masuk nanti di pelabuhan terminal atau di terminal selatan atau di Jamrud. Nanti kita lihat kapal apa. Dengar-dengar kapal yang ke Flores ada kapal Niki ya, Niki Mila. Niki Sejahtera, Niki Sejahteranya Dok kalau nggak salah ya, gantinya Niki Mila. Yuk, jangan lupa like dan subscribe teman-teman, biar channel ini berkembang. Dan agar tidak ada dusta di antara kita, silahkan tulis komentar. Yuk, cus. Ya teman-teman, ini parkiran ya, di parkiran di Jamrud di selatan ya. Ini kapal Niki Barokah. Niki Barokah ini ke Kalimantan. Kalau Niki Sae ke Labuan Bajo. Ini muat ya. Oh, belum ya. Belum muat. Jadi kondisi banyak truk, banyak kendaraan yang parkir di sekitar sini. Saya bingung mau lewat ini. Apa, Mas? Saya bingung mau lewat mana. Buntu jalannya. Sabar, saya putar dulu. Kanan, terus. Pak,
kanan, yang kecil kanan. Kanan, kanan. Ini adalah penumpang, guys. Penumpangnya penumpang tujuan Banjarmasin. Adalah penumpang tujuan Banjarmasin dengan Niki Barokah. Jadi tadi sudah muat kendaraan kecil. Kendaraan kecil sudah masuk. Dilanjutkan dengan penumpang. Lumayan ramai, teman-teman. Ramai sekali penumpang. Jadi penumpang bawa bawaan, barang bawaan. Kemudian pengecekan tiket ini sebelum masuk ke kapal. Jadi seperti ini.
semuanya.